Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Army, karena BTS sedang lagi dalam masa istirahat, lagi dalam karantina, dan juga mereka katanya mau istirahat yang panjang karena mereka sudah lelah di tahun ini, banyak kegiatan, banyak konser, dan juga sudah banyak-banyak project. So, untuk menemani kalian semua, gua akan mencoba untuk berikan kalian asupan-asupan konten tentang BTS kepada kalian semua. Seperti hari ini, yaitu kita akan menceritakan BTS clumsy moment atau funny moment mereka. Clumsy itu kayak hal-hal ceroboh yang mereka lakukan loh guys. So, kita akan melihat seceroboh apakah mereka dan juga sekocak apakah mereka di video kali ini. Kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua, para ARMY yang melihat suruh. Ya, semua tetap BTS kalian disini. Terus taruh BTS suruh, semua BTS disitu. Untuk kecepatan pengen ngobrol dulu, gue aja. Nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Di samping sudah kooperasi kecerobohan mereka. So, kalian siap in 3, 2, 1. BTS, silahkan buat gue tertawa. Let's go. Oke. Padding. Oh, ya. Astaga. Ini kan acara live gak sih? Iya loh, V Live, berarti ini acara live loh. Di padding. Mic-nya jatuh. Kasian MC-nya. Kasian MC-nya, guys. Yang kocak setelah jatuh lihat si V malah nunjuk ke Jin, si Jimin. Kayak dia yang ini, dia yang salah nih. Malah mic-nya juga mahal ya kan. Yang ini sampai lagi di bawah panggung. Semuanya kayak kejeduk loh guys. Ya. Oh iya. Dan yang paling sering jatuh tuh kayak si Jimin ya guys ya. Di panggung kayak dia sering jatuh si Jimin. Siapa nih? So kayak ada hal-hal yang aneh di konser lo. Kejedukan. Oh my god. Ini mereka parah sih grup ini. Nyangkut dong. Okay. Ya. Ini mereka cerobohnya bukan main sih. Nah itu kan Jimin kayak paling suka jatuh di stage kayak ini. Kayak ngapain lu coba? Ngapain coba? Bukannya duduk anteng-anteng malah. Okay. Lumayan sih itu. Keras lo guys, lumayan lo. Keras lo itu. Tuh kan, sama kayak Jin tadi. Putus talinya. Apalagi nih. Oh. Oke. Okay. Tangannya kotor kena noda gitu. Hilang keseimbangan, hilang keseimbangan. Susah juga sih. Ya. Oke, Jin. Puyeng sih itu sih. Puyeng sih. Oh ya ini, gue udah sering lihat nih. Ini mereka mau performance Black Swan kalau nggak salah, karena gara-gara sepatu mereka licin dan juga stage-nya juga licin, jadi kayak kepleset gitu, semuanya kayak jatuh berurutan kayak kereta api gitu. Bisa gitu ya. Oh, fail dong. Harus ulang lagi. Ya. Untung itu empuk sih. Seru sih. Gila, seru banget guys. Seru banget sih itu. Oh, copot kacamata.
RM tuh kayak RM Jimin tuh kayak emang kayak pasangan yang ceroboh sih. Nope. Fail abis. Snarknya putus. Oh my god. Ya astaga. Tuh kan apa gua katakan? Ceroboh banget nih orang. Tuh. Mau diulang loh. Teungi. Ah, saya tem dilene pa eta banget. Ah, halo. Ini bandung isoe ne. Oke. Oh. Gokil. Oke, Via apakah dia berhasil? Enggak gitu. Enggak gitu. Serem sih kalau jatuh, serem sih. Oh ini, gua udah lihat nih. Hampir kepleset. Gagal cool guys. Enggak jadi cool guys. Wah, seru banget. Oh my god. TV LED hampir jatuh. Si Jin drama banget. Drama banget ya guys. Udah kayak main sinetron gitu. Yang harus drama banget. Oh. Kaget gua. Kaget gua guys. Jump scare. Oh iya. Ini pun cepat viral sih, kayak kaki Jimin nendang ke JK, kakinya JK nendang ke tangannya V. Double guys. Double kill guys. Kena juga. Wow. Wow. Ya. Hancur setnya. Itu kayak apa yang mereka pegang kayak langsung rusak loh guys. Mereka tuh kayak tangan sial gitu loh guys. Apa yang mereka pegang kayak langsung rusak. Jatuh lagi, kepleset lagi. CV ya. Udah malu, sakit juga kan. Oh, mereka lagi ASMR ya. Oh, gak boleh terlalu berisik. RM, come on. Ketengahin dong RM. Please bro. Bikin emosi loh, bikin. Oh. Gila sih, si RM bikin greget sih, enggak. Jatuh lagi. Si Jimin lihat ya. Dia kayak paling suka jatuh dari kursi loh. Oh, jatuh, sayang banget. Hilang keseimbangan tiba-tiba guys. Tiba-tiba hilang keseimbangan. Copot lagi nih. Kan lagi-lagi RM. Tangan RM tuh kayak tangan berbahaya loh. Tangan beracun. Oh,
기억 가는 분이 없는데. 아파인지. 이거 guys, ternyata videonya udah habis tiba-tiba. So itulah dia. Sangat-sangat gue sampai agak-agak kram perut gue karena gue ketawa terus loh, karena melihat tingkah mereka, kelakuan mereka tuh kayak di luar nalar gitu loh, kayak BTS selalu membuat kita tertawa dan juga komedi-komedi terus. So untuk kalian semua para ARMY, silakan subscribe. Karena kalau misalnya tentang BTS lainnya, coba tentang mereka, nanti gue coba tentang semuanya, oke? Okay? So take care and see the reaction BTS yang berbeda guys. Bye-bye.